Kita mendatangi tempat yang berbeda, yaitu tempat pot bunga atau tanaman hias. Ini teman-teman, di sini tanamannya tidak terlalu mahal loh. Ini adanya di sekitar Sawangan, di bawah-bawah Sutet ya. Beda kalau ini mah. Oke, teman-teman, saya mendapatkan pengalaman yang baru ya, di tempat yang baru. Nah, ini buat teman-teman semua penggemar tanaman, silakan manjakan mata Anda. Jangan dimakan dulu. Sempur nanti sembuh semua. Hah? Sempur. Sempur kan pakai apa nih? Ada toko banyak obat ulek. Iya. Antrak kau. Kau mau tayu udah kau cuma. Apa nih namanya? Tasusba. Tasusba itu. Apa? Subasa. Tasusba. 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 Kastuba. Oh, kirain Subasa. Foto bro, foto bro. Oke, teman-teman, sambil melihat ya, itu benar-benar itu 40 itu yang itu ini nyaman sebagian 30 mana? Itu ini naruh ini mana ya? Aduh, gak ada tempat. Ini apa, Bang? Itu satu bed. Iya. Satu bed itu di mana ya? Itu benar di mana? Ini pohon hutan kan. Sekarang udah jadi dipot. Mana? Pohon hutan noh yang biasa. Sekarang udah jadi pot. Ya anggur ya. Kirain itu anpon. Oh, anggur itu. Sesor bebek bagus. Enggak tahu. Hah? 20 juga dikasih sama apa? Ini aneh. Ini baru pertama saya lihat. Pohon bagus sekali di review ini, warnanya merah berbunga. Oke, kita lihat bunganya. Oke, kita jalan-jalan ya, teman-teman. Oke, ini surganya bagi para penggemar tanaman hias di dunia.
Di dunia saja begitu indah ya, apalagi di surga nanti ya Allah. Ini dia. Oke teman-teman semua, jangan lupa ya, like and subscribe. Luar biasa omsetnya ya. Ini sedang viral di mana-mana. Orang sekarang ini sedang berburu tanaman hias, dan ini bagus sekali ya buat kesehatan, buat anti stres, dan juga bagi mereka yang menyukai tanaman hias itu sebuah kebanggaan mempunyai tanaman yang ya yang jarang dijumpai oleh orang, terutama tanaman-tanaman yang berkelas seperti ini. Sepertinya sudah mulai hujan ya, turun. Ini mendung sekali ini. Tapi demi untuk menghibur teman-teman semua yang penyuka pohonan, saya akan terus mereview dan akan terus menyorot, melihat-lihat sekaligus membeli tanaman ini. Karena di rumah itu sudah banyak, dan beberapa kali saya sudah mereview pohon aglonema, pohon-pohon keladi. Banyak sekali ya, buat teman-teman yang menyukai channel ini silahkan di like and subscribe. Oke, mudah-mudahan teman-teman terhibur semua. Bagi teman-teman yang tidak menyukai ya tidak apa-apa, semoga teman-teman sehat semua. Oke, kita akan terus berjalan. Semoga teman-teman bisa datang ke sini. Ini adanya di Sawangan. Di bawah Sutet itu ada tempat pohon tanaman hias dan sangat luas sekali, berhektar-hektar. Gak ada bunga yang di tanaman yang bisa dimakan ya bang ya? Gak ada bang, sirih gading lemon gak bang? Bang, sirih gading lemon. Tapi sempet bubur gak ada? Gak ada. Iya, ini maksudnya ditaruhin 30 biar bisa ditawar sama abang 25. Begitu. Itu 40. Asap kecil. Mangkoknya kecil tuh, Bu. Apa sih? Ini kertas tapi kecil banget. Bagus. Siapa nih? Bang, itu mah uang belanja saya sehari. Bisa bener dah. Mentang-mentang lagi viral. Kayak begituan 40 nih. Kapan lagi sih? Lagi viral. Ini cuma ini sama nih, ini sama jenisnya, cuma ini putihnya ya. Iya. Sama, itu putihnya. Bawa putih. Kalau ini murah banget ya? Sama. Murah. 10. Siapa itu? Siapa ya? Sekarang bawa beli-beli juga. Ya, tapi emang ini memang lagi ngetren artinya. Hah? Tinggal ngegesek. Jadi yang sudah sana beda ya? Beda. Iya. Ini hasil dari hunting saya tadi, membeli bunga. Ini pohon apa namanya tadi?
Kastuba ya, bukan Subasa. Ini melati. Ini apa ini? Ini aglonema yuk, apa? Asoka. Asoka. Ini melati. Bukan, ini bunga matahari. Ini? Apa asoka juga? Asoka, asoka ya. Ini apa? Kristan. Kristan. Kalau itu? Sama asoka. Asoka. Oke, asoka teman-teman. Iya ya, kita jualan aja ya, yang di atas.